지금처럼 성심을 다해 전하를 보필하고 내 명부에 가장 큰 귀감이 되어주게 성심을 다해 하명을 받들겠습니다. 중전마마. 이게 안 내라. 닥쳐라! 못들 하느냐? 어서 쳐라! 아유! 야! 멈춰라! 무슨 이 자리 뺄 것이다! 대체 무엇 때문에 수장을 낸 검계를 이런 살인 집단을 만들었냐 말이다! Hi guys, kembali lagi di channel Prisa Hapsari. Makasih ya buat kalian yang udah klik video aku. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Setahun setelah pengangkatan Dongi, ia melahirkan Pangeran Yongso yang sangat disayangi raja dan ratu. Bahkan raja mengunjungi anaknya lebih dari 3 kali sehari di tengah kesibukannya mengurus kerajaan. Abah mama. Selir Hui merencanakan sesuatu untuk membalas dendam. 이런 걸로 보경당과 왕자를 위할 수 있다 여긴 것이냐? 시가라냐? 시가라! Ia sedang menunggu kedatangan seseorang yang 10 hari lagi akan segera menemuinya. 때를 기다리고 있을 뿐입니다. 마마. 가는 것마다 따라붙는 것이야. 저희는 하명 받는 대로 따를 뿐입니다. Sebuah pesan pun diberikan kepada Hejae yang masih dalam pengasingan dan dijaga ketat petugas. 우리 제대로 돌아가고 있구나. Simuan mengusulkan untuk mengganti putra mahkota dengan anak Dongyi. Hal itu juga yang telah dipikirkan Ratu In Hyeon, mengingat anak Selir Hui kini beranjak besar. Tapi menteri meragukannya karena hal itu pasti mendapat penolakan dari fraksi barat. Menurutnya akan lebih baik jika mengambil selir dari kalangan bangsawan dan memahkotai anaknya kelak, ketimbang mengangkat anak Dongyi yang berasal dari kalangan budak. 천비 출신이네. 어찌 그 소생이? 대감. 말씀을 삼가세요. Tapi Ratu In Hyeon sudah bertekad bahwa putra mahkota harus dari anak Dongyi demi masa depan kerajaan. 인건 분명합니다. Junso mengetahui rencana itu. Ia memikirkan ucapan Sim Won yang khawatir saat ini bukanlah Ratu In Hyeon yang menjadi incaran Selir Hui, melainkan Dongyi dan anaknya. 왕자를 생산하신 주건 마마와 왕자 마마란 말일세. 동이 berencana membagikan bubur di kantor kesejahteraan dengan menggunakan dana 100 hari kelahiran pangeran. Ia tak ingin mengadakan pesta di saat masih banyak rakyat yang kelaparan. Dongyi yakin jika pangeran akan mendapat berkat jika ia berbagi keberkatan kepada yang membutuhkan. Ratu menyetujui niat baik itu. Kemurahan hati Dongyi membuat rakyat miskin terharu. Mereka mengira Dongyi melakukannya karena dulunya berasal dari rakyat rendah, sehingga bisa merasakan penderitaan yang sama. Biro penyelidikan disibukkan dengan pemasakan dan pembagian bubur. Banyaknya rakyat yang terus berdatangan membuat mereka kewalahan. Dongyi bahkan mengganti bajunya agar bisa membantu. Dengan senang hati, ia memberikan bubur sembari mengatakan jika mereka boleh menambah porsinya. Melihat rakyat makan dengan lahapnya, membawa kebahagiaan tersendiri di hati Dongyi. Saat itu, ia berniat mengambil beras di gudang kantor. Dongyi bertabrakan dengan seseorang yang menjatuhkan ikat kepalanya. Betapa terkejutnya Dongyi setelah melihat simbol pedang bersaudara. Tapi pria itu begitu cepat menghilang saat Dongyi mengejarnya. Iya, mau pahamnya. Tak lama kemudian, keributan pun terjadi. Yang mana direktur dari kantor kesejahteraan tewas dengan luka tusuk saat ia sedang menginspeksi gudang. Melihat Dongyi berpakaian wanita penyidik, Nyonya Jung dan lainnya merasa bersalah karena telah kecolongan menjaga Dongyi. Setelah memeriksa mayat, terdapat surat yang ditulis oleh pembunuhnya. Berisi tentang diskriminasi kehidupan para bangsawan dan rakyat miskin. Membagikan bubur bukanlah jalan keluar, tapi menghabisi kaum bangsawan yang kerap menindas rakyat lemah. 설명한 후에도 가슴에 여러 번 자상을 남긴 걸. Dongyi mencurigai tewasnya bangsawan berkaitan dengan seseorang yang memiliki ikat kepala pedang bersaudara. Junso mengatakan jika semua anggotanya kini sudah tak tersisa. Kalaupun masih ada pengikut sejati ayah Dongyi yang masih hidup, Junso ragu mereka yang telah melakukannya.
마마, 이건... Tuan Hwan membicarakan tentang pedang bersaudara yang merupakan perkumpulan para budak. Ia mengatakan jika seorang musisi tewas karena insiden yang sudah lama itu. Itu dengan 기억이 있습니다. 그래. 그때 장엄 악공 중에 검기가 있었어. Sulhae mengaku tak mengetahuinya walaupun yang sedang Tuan Hwan ceritakan adalah Dongju. 너도 기억나지? 예. 예. 어렴풋이요. 예쁜만들아. 어머니! Berita pembunuhan bangsawan di ibu kota pun disampaikan oleh istri Oh Taepong yang sedang menjenguk suami dan anaknya. Keduanya harus menjalani hukuman sosial mencangkul sawah dengan makanan yang seadanya. Dongyi mengira ada seseorang yang sengaja menggunakan pedang bersaudara sebagai kambing hitam seperti peristiwa ayahnya dulu. 하지만 분명히 이것은 검게 표식이 아닌가. 어찌 보고 이런 짓을 벌인 것이냐? 당장 싹 추. Seorang penyidik rahasia baru saja tiba di ibu kota. Ia adalah Jang Moyul yang baru saja diangkat menjadi gubernur penyidik kota. Apakah pria ini yang sedang ditunggu oleh Selir Hui? Kita lanjut dulu ya. Jang Moyul adalah putra dari Jang Ikhu, seorang jenderal inspektur yang tubuhnya Dongyi temukan di pinggir sungai saat dirinya masih kecil. Dari situlah Dongyi melihat adanya kemungkinan jika Jang Moyul bisa membantunya, karena sepertinya ia masih mencari pembunuh ayahnya yang sampai saat ini belum diketahui. Jika Jang Moyul bisa mengetahui pembunuh ayahnya, mungkin saja hal ini berkaitan dengan tewasnya bangsawan di kantor kesejahteraan. Polisi Seo menemui Jang Moyul untuk menanyakan proses penyidikan tentang pembunuhan bangsawan, karena kasus itu kini ditangani oleh penyidik kota. Namun Jang Moyul tak mau berspekulasi terlalu jauh jika yang melakukannya adalah kelompok pedang bersaudara. Dugaan kita pun benar adanya, karena di malam harinya Jang Moyul menemui Selir Hui di tempat rahasia. Mama. Rupanya, Selir Hui mengajak pria itu untuk mendukungnya dan memimpin fraksi selatan. Ia bahkan membicarakan rahasia tentang pembunuhan ayahnya yang direncanakan oleh Tae Suk. Selir Hui ingin menghancurkan Tae Suk secara perlahan. 남인을 치고 흔들 권세를 주겠다 약조를 했네. 그것이 바로 이 비밀일세. 예, 마마. Setelah sekian lama, akhirnya Selir Hui mempunyai seseorang yang bisa diandalkan dan pintar seperti Jang Moyul. Tae Suk berkeringat dingin sewaktu Jang Moyul mengatakan jika ia sudah mengetahui pembunuh ayahnya yang sebenarnya. 시빈마마께 무슨 말을 들었는지 모르지만 그건 심려 마십시오 대감. Tapi Jang Moyul berkata ia sudah melupakan peristiwa 10 tahun silam. Ia justru meminta izin untuk memperkuat fraksi selatan dengan menyumbang kekuatannya. Walaupun terlihat baik-baik saja, tapi Jang Moyul berniat menjadikan Tae Suk bekerja seumur hidup untuknya. 평생 나를 위해 일하는 개로 만들려는 것이다. Peristiwa pembunuhan masih berlanjut dan kini menimpa pejabat di pemerintahan kota. Dalam semalam saja, dua orang tewas dan meninggalkan surat bernada ancaman. 그뿐이 아닙니다. 사안부 장령이 같은 시각 살해됐습니다. Junso meminta izin untuk menyelidiki kasus ini. Jika benar semua ini perbuatan pedang bersaudara, ia akan dengan mudah mencari pelakunya. Kegundahan Dongyi membuat Sim Won Taek menanyakan apa yang sedang dipikirkannya. Singkat cerita, Dongyi membicarakan tentang ikat kepala yang beberapa hari lalu ia temukan. Dongyi tak ragu untuk membahas ini bersama Sim Won Taek, karena ia orang kepercayaannya. Terlebih, Sim Won sudah mengetahui latar belakang keluarga Dongyi. Sim Won menanyakan tentang tanda yang Jenderal Inspektur berikan sebelum ia tewas. Setelah memperagakannya, Sim Won pernah melihat orang-orang menggunakan kode itu sewaktu ia tinggal di Uiju. Tanda tersebut adalah kode angka Cina. Jika diartikan, yaitu angka 8, 5, 10, dan 5. 5, 그리고 10과 5입니다, mama.
Dongi berpikir keras untuk mengetahui arti dari angka tersebut. Dasot. Ia meminta izin kepada Ratu Inhyeon berlibur keluar istana selama beberapa hari. Kepergian Dongi meninggalkan istana mendapat izin dari raja. Karena Ratu Inhyeon meyakinkan raja jika Dongi butuh istirahat setelah melahirkan pangeran. Saya kriyara했습니다. 그렇소, 중전께서요. Ratu sepertinya mengetahui jika ada sesuatu yang Dongi sembunyikan, tapi ia enggan menanyakannya lebih lanjut karena Dongi pasti punya alasan yang kuat untuk perjalanannya. Memberi kepercayaan kepada Dongi adalah hal yang bisa ia lakukan di saat ini. Tibanya Dongi di kediaman kerajaan, ia mempersiapkan pakaian untuk penyamarannya. Nyonya Bong khawatir karena Dongi justru bepergian keluar istana di saat teror pada bangsawan semakin sering terjadi. 이제 어서 가서 정리를 시작하도록 해라. 예, 마님. 그래서 안 보이십니다. 뭐? 뭐? Seorang pelayan melaporkan jika Dongi menghilang dari kamarnya. Ia meninggalkan sebuah surat yang berisi jika ada yang harus Dongi urus dan akan segera kembali. 도성이 사르는 판이 대체 어디 가신 겁니까, 마마? penjaga istana diperintahkan untuk mencarinya. Tampak beberapa orang mencurigakan mengintai tempat itu dan melaporkannya kepada pria bertopi yang masih misterius. Apakah orang ini berkaitan dengan pedang bersaudara? Kita lanjut dulu ya. 어찌된 일인지 더 자세히 알아봐라. 예. 동이 ternyata menuju tempat hiburan milik Sulhe. Tak sengaja ia terlihat oleh Tuan Huan dan Yongdal yang sedang mabuk. Daori, 저건 진짜 마마 같으신데요? Keduanya heran mengapa Dongi ada di tempat itu, apalagi menggunakan pakaian budak. 아이 저기 저 여자가 장학원 시절에 우리 동이 같단 말씀이야. Dongi ingin menyelidiki tentang pembunuhan di ibu kota yang kemungkinan berkaitan dengan pedang bersaudara. Di sisi lain, Chunso ternyata berada di desa budak, tempat asal pedang bersaudara dibentuk oleh ayah Dongji. Ia berharap ada sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Dongji menemui Simon di suatu tempat. Keduanya mendatangi pusat judi terbesar yang sering didatangi pedagang king di ibu kota. Namun ia tak menemukan jawaban dari pedagang tentang tanda tangan tersebut. Jihao, Xiu Xisha, Hanyu Yiju. Zoka, zoka, zoka. Lala, tapa, tapa, tapa. Selir Hui mengundang Jiang Moyul, Tae Suk, dan Menteri Fraksi Selatan untuk mengumumkan masuknya Jiang Moyul ke dalam fraksinya. Selir meminta Jiang Moyul untuk mencari tahu keberadaan Dongi dan apa yang sedang ia lakukan di luar istana. 제가 먼저 이런 걸음을 하게 만드는군요. Mama, mama. Ternyata pria itu sudah mengetahui jika Dongi berada di rumah kerabat Ratu Inhyeon. Setibanya di ibu kota, ia sudah menyelidiki tentang Dongi dan para pengikutnya. Jiang Moyul berencana menyingkirkan musuh Selir Hui di istana. Sepertinya, ia sangat berambisi menguasai fraksi selatan. Dongi kembali ke kediamannya lewat tengah malam, di saat raja sudah lama menunggunya. Raja menyempatkan mengunjungi Dongi setelah melakukan pengecekan ibu kota. Melihat Dongi tak bersemangat, raja mengatakan jika air di tempat tersebut bisa memulihkan kesehatan Dongi. Raja memerintahkan keamanan diperketat, mengingat situasi ibu kota yang sedang tak kondusif. Hansongbu에선 이번 양반들의 사례를 과거 검계의 소행 같다 하더군. Peristiwa pembunuhan terjadi lagi di ibu kota, dan kali ini menimpa pejabat keuangan. Seorang menteri bahkan tak sanggup melaporkannya kepada raja karena kasus sebelumnya pun belum mendapat titik terang. Chunso melihat gerak-gerik mencurigakan seorang pria yang meletakkan ikat kepala di bawah tumpukan batu. Ia meyakini jika hal itu adalah perintah untuk berkumpul di markas pedang bersaudara. Chunso melihat dengan mata kepalanya sendiri jika organisasinya dulu kini telah berkumpul kembali. Sungguh amat, Yonggam.
Junso merahasiakan hal itu dari polisi Seo karena sangat sulit baginya mengungkapkan kejahatan persaudaraan pedang dengan mulutnya. Mendengar pengakuan Junso, Dongi tak percaya jika organisasi ayahnya kini menjadi kumpulan pembunuh. Bahkan Dongi sendiri ragu jika bangsawan yang mereka incar melakukan kejahatan sebelumnya. 살생을 하지 않으셨어요. 그것이 설사 죄 지은 양반이라 할지라도요. Junso berniat mencari tahu siapakah ketua pedang bersaudara saat ini. Ia meminta Dongi untuk menunggu kabar darinya dan tak memberitahu kepada siapapun. Mama kesan, kita ada cuci. 정말 저희가 정상국 마마님과 최상궁을. Nyonya Yu dan anak buahnya tampaknya belum kapok untuk mengkhianati Dongyi. Ia justru menerima perintah dari Jang Moyul untuk memata-matai Nyonya Jung dan Dongyi. 내 분명 그리 말한 것 같은데. 아버지. 그러면 줍시다. 예? Selir Hui mengirim perintah kepada He Jae dan anggota fraksi selatan di pengasingan. Jika mereka harus menyerahkan kekayaan untuk dibagikan kepada rakyat kelas bawah sebagai syarat kembalinya ke ibu kota. 어떻게 모든 재산을 내놓는단 말이냐? 그까지 재물은 다시 모으면 됩니다. Hal itu rupanya tak menjadi masalah untuk He Jae karena ia akan mendapatkan kekayaan setelah berkuasa kembali. 이제 얼마 남지 않았어. 도성으로 돌아갈 날이. Pria bertopi ini adalah Gedwara, teman masa kecil Dongi yang kini menjadi ketua pedang bersaudara. Ia sedang berdiskusi dengan anggotanya yang baru saja memantau keadaan ibu kota. Seorang pria melaporkan pembunuhan itu membuat bangsawan ketakutan dan menyewa pengawal pribadi untuk melindungi diri. Gedwara mengatakan jika ada perubahan target selanjutnya yang bukan dari kalangan bangsawan. 제 1접과 2접이 합니다. 절대로 실패가 있어서는 안 될 것입니다. 하늘 받으겠습니다. Dongi tak sabar terus menunggu kabar dari Junso. Ia berniat menyamar seperti tempo hari, tapi kali ini ia dihalangi oleh Nyonya Jung. 자네들까지 위험하게 할 순 없네. 마마, 마마. Keduanya tak bisa membiarkan Dongi pergi ke jalanan ibu kota seorang diri. Nyonya Jung khawatir karena ada yang mengganggu pikiran Dongi saat ini. Ia akan membicarakannya dengan polisi Seo setibanya di istana. 지금은 마마를 보내드릴 수가 없습니다. Penyamaran Dongi dan Siwon ke rumah judi ternyata diketahui oleh Jang Moyul. Hal itu membuatnya penasaran alasan Dongi mengunjungi tempat tersebut. 놓쳤답니다. 오랑 민첩한 자라 미행하기가 힘들었답니다. 망극하옵니다, 전하. 망극하옵니다, 전하. Raja marah karena kinerja menteri yang kurang peka terhadap masalah ini. Mereka hanya mementingkan keamanan kaum bangsawan ketimbang memikirkan ketakutan warga di ibu kota. Para menteri hanya menuduh pedang bersaudara yang melakukannya, tanpa menemukan bukti yang pasti. 이것은 비단 양반들의 목숨만이 아니네. 이 일로 온 도성이 불안에 떨고 있어. Pedang bersaudara mulai beraksi untuk mengejar targetnya. Kedatangan Junso yang mengintai dari kejauhan ternyata bisa mereka rasakan. Setelah berpencar, seorang anggota bisa Junso lumpuhkan. Junso hanya ingin berbicara dengan ketua dan tak ingin menyakiti mereka. Namun Gedwara justru menggunakan belati yang mengenai lengan Junso. Dengan tangan kosong, Junso berhasil melawan dan mengarahkan pedang ke leher Gedwara. Junso membuang pedangnya karena tak sanggup menyakiti sesama anggota. 대체 무엇 때문에 수장을 내 검게를 이런 살인 집단을 만들었냐 말이다. Sambil berlutut dan menahan air mata, Junso tak terima jika pedang bersaudara kini menjadi kelompok pembunuh. Dari situlah Gedwara baru mengingat jika pria yang ada di hadapannya adalah Junso, seniornya dulu di pedang bersaudara. 동의의 동무, 게도랍니다. 기억 안 나십니까?
제가 도성 오라 찾았을 땐 없었습니다. 그래서 전 동희가 죽은 줄로만 알았는데. 아니다, 그렇지 않아. Ia lalu menjelaskan kepada Chunso jika dirinya adalah teman kecil Dongyi. Semua itu Gedora lakukan karena ingin membalas dendam atas kematian keluarga dan temannya yang dihabisi karena difitnah. Ia juga mengira Dongyi sudah tewas karena tak bisa menemukannya di ibu kota. Chunso mengatakan jika Dongyi kini masih hidup dan menjalani kehidupannya di istana sebagai selir raja. Mendengar hal itu, Gedora terkejut karena target pembunuhannya kali ini adalah selir kerajaan. An denimida kaga. Kurusun opseyo. Wa kerani Gedora. Ia bergegas membatalkan misi pedang bersaudara, tapi hal itu rupanya sudah terlambat karena perintah ketua harus dilaksanakan lewat tengah malam. Imi sejak desu geosimnida. Chunso pun dibuat panik karena nyawa Dongyi kini dalam bahaya. Di sisi lain, Dongyi sedang memikirkan untuk mengurai angka yang diucapkan Simon kemarin. Ia teringat ucapan ayahnya dulu tentang kemungkinan keterlibatan fraksi selatan yang membunuh Jang Ikhu. Ia memerintahkan kepada Nyonya Bong dan beberapa pelayan untuk mencari sebuah buku yang bisa membantunya. Kondisi kediamannya pun semakin minim petugas untuk menjalankan permintaan dari Dongyi. Mereka tak menyadari jika anggota pedang bersaudara sedang berusaha masuk dan berniat menghabisi Dongyi. Penyerangan di kediaman Dongyi sedang terjadi dan Gedora tak bisa membatalkannya. Dongyi terkejut setelah pria bertopeng masuk ke kediaman dan berniat menghabisinya. Selma, 조정에서도 그 사실을 알고 있단 말이냐? 안 들리느냐? Menyadari keduanya anggota pedang bersaudara, Dongyi mengatakan jika ayahnya adalah pendiri organisasi tersebut yang bernama Cho Hyun. Setelah mengenali simbol ikat kepala yang mereka gunakan. 내 아버지가 검기였습니다. 뭐? Kantor penyidik kota yang sedang memata-matai Dongyi melaporkan adanya orang mencurigakan di kediaman selir raja. Mereka membawa pasukan untuk mengeceknya. Nari, 어서 주위를 살펴라, 어서! Seorang pria menganggap jika yang Dongyi ucapkan adalah kebohongan agar ia bisa selamat. Mantuge, ibuge, 그게 사실이야. Terdesak oleh kedatangan pengawal, mereka bingung apa yang harus dilakukan karena ucapan Dongyi begitu meyakinkan. Kejadian malam itu menewaskan semua pengawal Dongyi yang bertugas. Tak hanya itu, Dongyi juga menghilang dari kediamannya. Seorang detektif meminta anak buahnya untuk segera mencari Dongyi. Beberapa saat kemudian, Dongyi selamat dan tak terluka sedikit pun. Ia justru mengaku tak mengetahui jika ada penyerangan di kediamannya. Mama. 자네들은 누구인가? 누구길래 이곳을 살피고 있는 것인가? Dongyi menanyakan alasan penyidik kota yang begitu cepat mendatanginya. Ia curiga jika kantor penyidik sedang mengawasinya tanpa perintah. 사가를 지키던 군사들 몇이 있음. 수상한 자들이라니. 예. Chunso membereskan masalah itu. Ia meminta merahasiakan semua ini sehingga tak perlu melaporkan kepada atasan. Hal itu pun menimbulkan kecurigaan kepada detektif yang juga bawahan Jang Moyul. Nari, 뭔가 수상쩍은 듯합니다. 이렇게 큰 일을 그냥 덮고 가자. Chunso mengatakan jika penyerangan yang baru saja terjadi akibat ulah pedang bersaudara yang saat ini diketuai oleh Gedora, teman masa kecil Dongyi. 알고 있습니다. 그래서 이리로 달려온 것입니다. 아시다니요. 어떻게요? Anggota pedang bersaudara gagal menghabisi targetnya dan mengatakan jika selir raja mengaku mengenal organisasi mereka, bahkan memberikan kesempatan kabur sebelum pengawal menyergapnya. 저희가 속은 것 같습니다. 임금의 후궁이 어떻게? 아니요. Gedora lega karena anggotanya mengambil keputusan yang tepat. Ia mengingat kenangan sedih bersama Dongyi saat keduanya kehilangan orang tua karena difitnah kaum bangsawan.
Dongi ingin menemui Geduara untuk menanyakan alasannya melakukan penyerangan ini. Setelah sekian lama terpisah, Dongi terharu bisa melihat Geduara yang kini tumbuh menjadi pria kuat. Geduara meminta maaf karena menjadikan Dongi sebagai targetnya, karena sama sekali tak terlintas di pikirannya, selir yang dikatakan dari kalangan rendah adalah Dongi. Wei gonggega yangdane? Geu iyagin. Uri haji malja Dongi. Pertanyaan Dongi tentang perbuatan pedang bersaudara tak begitu Geduara tanggapi. Ia mengatakan jika kini Dongi memiliki posisi terhormat, sehingga tak pantas untuk membicarakannya lebih lanjut. 그러고자 검기를 제거했습니다. 개돌아, 피를 피로써 갚지 말라고요? 입니다. 개돌아. Junso ingin Geduara menghentikan balas dendam kepada bangsawan, namun Geduara tak menggubrisnya. Ia bersikeras melakukannya sesuai rencana. Geduara meminta Junso menjauh dari kehidupannya. Ia tak bisa melupakan peristiwa saat kehilangan ayahnya yang begitu tragis. Jadi, 제 아버지가 죽어가는 모습을요. Ketidakberdayaan mereka dulu sebagai kaum rendah justru dimanfaatkan kaum bangsawan untuk melebarkan kejahatannya dan tak berhak mendapat pembelaan dari siapapun. Geduara akan membuat kaum bangsawan menderita karena penderitaan pedang bersaudara dulu, agar mereka tahu apa artinya menderita tanpa bersalah. 아비를 잃었습니다. 아버지와 함께 숨어있던 사람들 모두가. Dongi mengatakan jika bangsawan yang Geduara habisi bukanlah orang yang seharusnya membayarnya. Dongi memohon temannya untuk bersabar karena ia masih mencari tahu orang yang sesungguhnya menjebak pedang bersaudara. Jangan ini salsengnya memcocu Geduara. Dongi meminta Junso untuk menjaga Geduara agar tak membuat kejahatan lagi, karena ia tak bisa menyembunyikan tentang masa lalunya jika suatu saat kejahatan Geduara diketahui oleh raja. 그럴 것이라는 걸요. Mama, 그건 Geduara가 그가 돌아와 다시 검계를 재건했어요. Nyonya Bong mendapatkan buku dari istana yang dipesan Dongi. Ia penasaran apakah buku itu berkaitan dengan hal yang sedang Dongi selidiki. Dongi mengajak Simon untuk membaca buku klasik yang kemungkinan tercantum arti dari angka yang Simon sebutkan, karena fraksi selatan menggunakan buku itu sebagai dasar ilmu pengetahuan. 한시라도 빨리 그 비밀을 알아내야 합니다. Mama, 혹 무슨 일이 있으십니까? Raja mempertimbangkan usulan Jang Moyul untuk membebaskan pejabat fraksi selatan ke ibu kota, karena mereka sudah menjual semua asetnya untuk mengatasi kelaparan di suatu desa sebagai upaya untuk menebus kesalahan. Ditambah lagi adanya kekacauan di ibu kota membutuhkan tenaga menteri yang bisa mengurusnya. 그래서 소식이 온다고 하지 않았어? 분명 그럴 거라고 했는데. 아이고 이게 민지. 아니 이게 뭡니까? 우리한테 오는 거 아니었습니까? Setelah disetujui raja, Jang Moyul memerintahkan anak buahnya untuk menjemput pejabat di pengasingan. 이를 포함하여 타지에 부채된 죄인들이 도성으로 회송될 것이니 관련 감형의 기별을 보내고 준비하도록. 하라. 이것은 membuat gelisah Ratu In Hyun, karena fraksi selatan mulai bangkit kembali untuk memperkuat pemerintahan. 다른 일도 아니고 빈민들을 구제하는데 전 재산을 내놓았다니 저들이 아주 작정을 하고 일을 벌인 듯합니다. Kekecewaan polisi Seo terjadi setelah ia tahu Junso menyembunyikan jika pedang bersaudara yang membunuh para pejabat di ibu kota. 그러나 죄인들을 찾아내고 싶어 하십니다, 영감. 그러니 제발 그때까진. Junso meminta waktu lebih kepada polisi Seo dan memohon ia menutup mata tentang hal ini kepada raja untuk sementara. 무고한 양반을 죽인 자들도 처벌받아야 할 것입니다. 다만 조금만 시간을 달라는 것입니다. Dongi akan membuktikan jika pedang bersaudara melakukannya sebagai buah dari fitnah kaum bangsawan dulu. Hal itu mungkin saja dapat membersihkan catatan masa lalu Dongi, terlepas dari kejahatan pedang bersaudara saat ini. Polisi Seo mengatakan jika hal itu sepertinya tidaklah mudah, apalagi jika penyidik kota sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Sikap Dongi akhir-akhir ini membuat Nyonya Jung menanyakannya kepada polisi Seo. Terlebih Dongi menyamar dan merahasiakannya dari Nyonya Jung. Namun polisi Seo tak mungkin mengatakan adanya keterlibatan Dongi dengan pedang bersaudara.
Hal itu pun membuat Nyonya Jung khawatir jika Dongi pernah melakukan suatu kejahatan di masa lalu. Pembicaraan keduanya pun terdengar oleh Sibi dan temannya yang sedang menguping. Ia melaporkannya kepada Nyonya Yu jika ada yang Dongi selidiki sewaktu ia meninggalkan istana. 용서해 주셨는데 저는 정말 느끼질 않습니다. 모든 건. Penyerangan di kediaman selir tempo hari membuat kecurigaan Jang Moyul karena polisi Seo menutupi kejadian besar itu. Ia mengecek mayat penjaga yang sudah tewas. Setelah mencocokkannya dengan mayat bangsawan, Jang Moyul menyimpulkan jika ada kesamaan luka. Sangunun. Mae beureusimnika, naeori? Sugoni sagaru naon iyuga? Melihat celah itu, selir Hui menjadi yakin jika ia menemukan cara untuk menjatuhkan Dongi. Pertemuan Dongi dengan Geduara diketahui oleh Yongdal, yang kini bekerja sebagai penanggung jawab di rumah hiburan Sulhe. 눈으로 똑똑히 봤다니까요. 전세원님까지 살떨리게 심각한 표정. 목소리를 낮추십시오. 누가 듣습니다. Jang Moyul menyimpulkan jika target pedang bersaudara adalah Dongi. Tapi mengapa mereka meninggalkan Dongi tanpa membunuhnya dan mencoba menyembunyikan fakta itu darinya? 전하. 아니다. 앉아 있거라. Raja menemui Dongi yang sudah kembali ke istana. Dalam perbincangan itu, Dongi menanyakan pendapat raja tentang pedang bersaudara. Dongi menyadari jika pedang bersaudara telah membuat kejahatan membunuh para bangsawan. Tapi apakah raja berpikir alasan rakyat rendahan harus mengangkat pedangnya? Yang kemungkinan hanya untuk membuat keluarganya aman dan membela diri. Raja dibuat bingung dengan pertanyaan Dongi yang menurutnya aneh. Muasika. 왜 갑자기 그 아이가 그런 말을? 도성에 검계를 적발하는데 동원될 것이다. 알겠는가? 예! Jang Moyul memerintahkan anggota penyidik kota untuk menangkap pedang bersaudara setelah menemukan beberapa bukti yang cukup kuat. Di sisi lain, Geduara juga sedang mengumpulkan anak buahnya untuk sebuah misi. 모두 집결했습니다, 수장. 어찌하실 것입니까? Setelah membaca buku klasik, Dongi tak bisa menemukan apapun yang berkaitan dengan angka tersebut. Ia sudah pasrah karena tak yakin bisa mengungkap orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Saat memegang Haigem, Dongi terpikir jika angka tersebut berhubungan dengan nada musik. Ia menemui polisi Seo untuk menganalisanya bersama Sim Won. Setelah merangkai dengan karakter nada, hal itu merujuk pada pangkat pemerintahan, yaitu fraksi selatan, seperti dugaan mereka sebelumnya. 임고 남선이라면 선자는 벼슬을 뜻하기도 합니다. Dongi akhirnya mengetahui jika kode nama itu ditujukan pada mantan penasehat kerajaan Oh Tae-suk. Kecerdasan Dongi akhirnya bisa mengungkap kode yang ingin Jenderal Jang Ihu sampaikan kepadanya. 감께서 전하려고 하셨던 뜻. 그 수시도는 바로 설마. Setelah sekian lama, Dongi akhirnya bisa mengungkap kejahatan Oh Tae-suk yang menghabisi pejabat fraksi selatan untuk mencapai kekuasaan tertinggi di tahun 1681. Dongi berpikir jika Tae-suk tak mungkin bekerja seorang diri. Kecurigaannya pun mengarah kepada selir Hui. Dongi yakin jika wanita yang memperagakan tanda tangan yang selama ini ia cari adalah selir Hui. Ia kemudian mengambil kertas bergambar gantungan kunci yang didapatkannya dari pengrajin kayu yang masih tersimpan. 아시겠습니까? 그러니 얼마든지 천민 검계와 관련이 있을지도 모른다는 것입니다. Jang Moyul berkata kemungkinan Dongi terlibat dalam pedang bersaudara. Awalnya selir Hui tak mempercayainya, tapi setelah mengingat asal Dongi dari kalangan budak, ia memerintahkan pelayannya untuk mengawasi Dongi. Mojokal marita, iya nama. Obe geuri daneoshinigemnikka, mama? Dongi menanyakan alasan selir Hui keluar istana di waktu malam. Kedatangan Dongi untuk mengkonfirmasi kepada selir Hui jika gambar di kertas itu adalah gantungan kunci miliknya. Selir Hui tak paham alasan Dongi menanyakan gantungan kunci untuk kedua kalinya. 다른 것을 갖고 계시진 않습니다. 안 들리느냐?
지금 네가 하는 이 해괴한 짓이 무엇인가 묻질 않느냐. pengakuan Selir Hui membuat Donghi yakin jika ia dan Taesuk yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya dan juga pedang bersaudara. Hal itu pun ia ceritakan kepada Chunso. Donghi menyesal karena dulu ia begitu percaya kepada Selir Hui dan menggunakan kemampuannya untuk membantu wanita itu dari segala masalah. 그렇다고 우리 손으로 저들을 죽일 순 없다 게도라. Chunso menemui Gedewara, mengatakan jika Donghi menemukan Taesuk sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Chunso meminta Gedewara agar tak gegabah membalas dendamnya kepada Taesuk, karena ia bukanlah orang yang berhak untuk menghabisi pria tua itu. 어떤 희생을 치르더라도 이 일을 바로 잡으실 거다. 형님, 게도라. Taesuk punya kesempatan untuk bangkit setelah ia mengetahui pejabat dari fraksi selatan akan kembali ke ibu kota. Ia pun percaya diri karena ini adalah awal yang baru untuk fraksinya. 장무열과 시민이 날 고립무원으로 만들려는 게야. 여기서도 저희 풀떼기만 먹어야 되는 거예요? 아버지! 여기가 우리 집이니까! 에? 여보! Oh Taepong dan Oh Hyang kembali ke ibu kota, tapi harta mereka kini tak tersisa dan hanya menempati sebuah rumah sederhana. Ia kemudian menemui Selir Hui di istana yang merasa bersalah karena menyebabkan penderitaan kepada saudaranya itu. Rupanya. Mama. Keduanya berjanji akan mendapatkan kembali apa yang pernah mereka miliki dengan bantuan Jang Muyul. 그 일을 하기 위해서 제가 다시 돌아온 거 아닙니까? Selir menceritakan kondisi istana saat ini. Jika ada yang Donghi sembunyikan tentang pedang bersaudara, ini sepertinya akan menjadi pertarungan untuk kedua belah pihak, karena Donghi dan Selir Hui sudah menggenggam rahasia musuhnya. Musuh masih menci. Alkesimita mama. Meskipun tanda tangan mengindikasikan kepada Taesuk, tapi itu sepertinya tak cukup untuk menangkapnya. Polisi Seo ragu jika masih ada catatan masa lalu yang memberatkannya. Donghi mengatakan jika tak ada bukti, mereka harus membuat Oh Taesuk membuat buktinya sendiri. Oh Taesuk 대감이 스스로 물증을 만들어내도록 말입니다. Kekecewaan sedang dirasakan Taesuk karena Jang Moyul tak mengupayakan kembalinya Inspektur Oh Hyun dan beberapa orang anggota kepercayaannya. Taesuk menduga Jang Moyul sengaja melakukannya untuk memotong kekuatan pendukung Taesuk sebagai kaki tangannya. Wei Gunbu, Nam Dosa를 데려와라. Ye? 저게 무엇이냐? Sebuah selebaran tertempel di depan rumah Taesuk yang berisi informasi jika Taesuk akan membuktikan kebenaran tentang insiden pedang bersaudara dulu. Membaca tulisan itu, Taesuk pun marah karena ada yang berusaha menyindirnya. Ia menuduh Jang Moyul yang melakukannya, karena peristiwa 10 tahun itu hanya diketahui oleh Selir Hui dan Jang Moyul. Merasa disudutkan, Jang Moyul mengatakan jika ia tak mungkin melakukan hal sebodoh itu, karena jika kebenaran terungkap, tak ada yang aman maupun diuntungkan. Ia mulai curiga jika ada orang lain yang sudah mengetahui dalam insiden tersebut adalah Taesuk dan Selir Hui. Kepanikan Taesuk itu pun diketahui oleh polisi Seo yang mengirim orang untuk memata-matainya. Polisi Seo sengaja mengawasi gerak-gerik Taesuk untuk menggiringnya pada perangkap yang sudah ia siapkan, agar Taesuk bisa mengungkapkan kejahatannya sendiri. Chunso mengatakan ada keanehan karena orang yang pertama Taesuk curigai adalah Jang Moyul. Ia mulai ragu apakah Jang Moyul orang yang bisa dipercaya dan berada di pihak yang netral. 그곳을 제일 먼저 찾아갔을까요? 장우율? 예. 그 아이 위해서라도 그리해 주십시오, 영감. Permintaan sulit Donghi ajukan kepada polisi Seo. Jika Taesuk tertangkap, hal itu pun akan menyeret Donghi pada tanda tangan yang akan ia buktikan kepada raja. Donghi tak berharap raja bisa memaafkannya setelah mengetahui jika Donghi adalah anak dari ketua pedang bersaudara. Jika sesuatu terjadi padanya,
Ia meminta polisi Seo untuk tak terlibat lebih jauh. 모두 제가 지고 간 나였습니다. 그래서 신경이라 말씀드리는 것입니다. Polisi Seo harus berbohong kepada raja jika ia tak mengetahui asal usul Dongi yang sebenarnya. Dongi memohon polisi Seo tetap di istana untuk melindungi pangeran karena polisi Seo lah satu-satunya orang yang bisa Dongi harapkan. Polisi Seo ragu atas permohonan Dongi untuk memintanya cuci tangan jika hal buruk terjadi. 제발 그리해 주십시오. 저에게 무슨 일이 생긴다면 신우년 당시의 검게 사건과 관련된 모든 기록을 찾아오기. 예, 나으리. Jang Mo-yul memerintahkan detektif untuk mengambil catatan pedang bersaudara di biro kepolisian. Jang Mo-yul akhirnya mendapat bukti jika Dong-hi adalah anak dari ketua pedang bersaudara. 물론 이는 짐작일 뿐 확실한 것은 아닙니다. 하지만 Selir Hui pun meyakininya setelah melihat gambar Dong-hi yang begitu mirip dengan gadis yang menemukan gantungan kuncinya yang terjatuh. Ia baru menyadari itulah alasan Dong-hi menanyakan gantungan kunci miliknya. Tapi anehnya, polisi Seo justru mengklaim jika anak dari Cho Hyun-won sudah tewas, walaupun tak ada bukti pemeriksaan mayatnya. Jisang-woo seoji deunneunga? 당시 일을 주도한 자는 Oh Tae-suk memerintahkan untuk menghabisi petugas keadilan dan membakar semua berkas yang menjadi saksi kejahatannya. Beruntungnya, Jun-so menyelamatkan pria itu agar bisa memberikan kesaksian. 찾고 있는 건가? Berkas yang dimaksud pun sudah berhasil Simon amankan. 뭘 그렇게들 놀라시는가? 아. Dong-hi menemui ratu dan menteri untuk mengatakan hal yang sangat penting. Jika sebentar lagi akan muncul kekacauan di istana. Dong-hi berniat mengatakan kepada raja tentang kejahatan Tae-suk dan Selir Hui. Sekalipun asal-usul Dong-hi jika ia anak dari Choi Hu-won akan terungkap. Tapi sayangnya, raja sedang berada di luar istana menginspeksi ibu kota. Mengetahui situasi tak aman untuk saudarinya, Hye-jae meminta Tae-suk meninggalkan ibu kota sejenak. Ia berjanji akan menyelesaikan masalah ini, karena jika Tae-suk jatuh, Selir Hui pun juga akan jatuh. 대감께서 무너지시면 마마께서도 같이 무너지는 겁니다. Sepertinya ada rencana licik yang sedang Selir Hui perintahkan kepada Jang Mo-yul dan Hye-jae. 뭐라? 영감. Menghilangnya Tae-suk dari kediamannya dicurigai oleh Gedwara. Ia memerintahkan anggotanya untuk mengawasi Tae-suk, karena ia adalah kunci dari semua ini. Gedwara harus memastikan agar Tae-suk tetap aman, karena Dong-hi akan segera mengungkapkannya kepada raja. Di sisi lain, pengawal yang membawa Tae-suk berencana menghabisinya atas perintah Hye-jae. Ternyata Selir Hui lah yang menginginkan kematian Tae-suk agar ia tak terseret dalam permasalahan pedang bersaudara dengan membungkam mulut Tae-suk untuk selama-lamanya. Gedwara mendengar adanya keributan saat dirinya dan anggota lain mencari rombongan yang membawa Tae-suk. Tapi rupanya Gedwara terlambat untuk menyelamatkan Tae-suk. Ia justru terkejut setelah banyaknya petugas kantor penyidik yang terus berdatangan. Situasi itu pun menjadikan Gedwara di posisi yang sulit. Akankah jebakan ayah Dong-hi terulang kembali kepada Gedwara? Kita lanjut dulu ya. Berita beredar di istana jika Tae-suk tewas di tangan pedang bersaudara. Hal itu diperkuat dengan penggerebekan markas pedang bersaudara oleh penyidik kota. Namun ketua pedang bersaudara bisa meloloskan diri. Keadaan kacau ini pun diketahui oleh Jun-so. Ia mengatakan jika pedang bersaudara kembali dijebak. Jun-so yakin Gedwara tak berniat membunuh Tae-suk, karena sebelumnya ia sudah berjanji akan mengikuti perintah Dong-hi. Setelah meninggalnya Tae-suk, mereka akan semakin sulit mengungkap kejahatannya. 그 자는 어떤 사람입니까? 정말 믿을 수 있는 자입니까?
Gedwara selamat dari serangan petugas Jang Moyul. Ia menemui Sulhe untuk memintanya mengirim pesan kepada Dongyi jika bukan dirinya lah yang membunuh Oh Taesuk. Dongyi bergegas memberitahu polisi Seo di mana keberadaan Gedwara saat ini. Namun mereka keburu keluar istana untuk mencari Gedwara yang saat ini sudah menjadi buronan. Polisi Seo harus menemukan Gedwara lebih dulu karena ia khawatir Gedwara menjadi korban jebakan Jang Moyul. Terlebih asal usul Dongyi pun bisa terungkap sebelum ia membongkar kejahatan Oh Taesuk. Kantor penyidik bahkan menutup gerbang ibu kota agar mempersempit pelarian Gedwara. Mereka menggeledah balai pengobatan di ibu kota satu persatu. Kondisi Gedwara pun semakin memburuk karena Sulhe tak bisa mendapatkan tabib untuk mengobatinya. Setelah menunggu cukup lama, Dongyi memutuskan untuk membantu Gedwara. Ia tak bisa berdiam diri di saat sahabatnya sedang sekarat. Keributan di ibu kota diketahui oleh raja. Ia mendatangi Jang Moyul di kantornya sekaligus untuk mengecek kebenaran tewasnya Taesuk. Oh Taesuk 전 좌상 대감이 피살을 당했다니. 전하. 동이 keluar dari istana menyamar sebagai wanita penyidik. Hal itu pun Sibi laporkan kepada Jang Moyul. Nyonya Yu yang sudah sadar tindakannya selama ini keliru memarahi keduanya karena melakukan sesuatu tanpa sepengetahuannya. Tibi mengatakan jika ia tak bisa menolak perintah Selir Hui, walau sebenarnya ia tak tega untuk mengkhianati Dongyi. Deci noin dal gochijido anko. Oji geureon ireul hae? Kureso deci jeodeurege muosseul alyeotdaneun geosimnikka? Nyonya Yu melaporkannya kepada Nyonya Jung. Jika selama ini kegiatan Dongyi diketahui oleh Jang Moyul. Igot odieudo gesijil anseumnida. Bagaimana? Polisi Seo kembali ke istana di saat Dongyi sedang menuju tempat hiburan Sulhe. Gedwara는 지금 어디 있습니까? Dongyi menggunakan segel kerajaan berniat membawa Gedwara keluar pulau untuk mendapatkan pengobatan. Namun belum sempat hal itu dilakukan, raja mendatangi rumah Sulhe. Betapa terkejutnya raja setelah melihat Dongyi bersama seorang pria yang sedang dicari kantor penyidik. Raja menanyakan alasan Dongyi berada di tempat itu. Dongyi tak mampu menjelaskan apapun karena Jang Moyul memerintahkan petugas untuk menangkap ketua pedang bersaudara dan Sulhe karena dianggap telah menyembunyikan seorang pengkhianat. Sujangida, oso ijaneul bobakhara. Dongyi! Apakah raja akan membela Dongyi? Nantikan video selanjutnya ya guys. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe.